Link live streaming Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23 malam ini dapat Anda ketahui dalam video berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Laga perempat final yang akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah di Doha, Qatar. Ajang Piala Asia U23 2024 sudah memasuki babak perempat final. Timnas Indonesia U23 yang jadi runner-up grup A akan bersua dengan juara grup B, yakni Timnas Korea Selatan U23. Meski akan menghadapi negaranya sendiri, pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memastikan akan tetap bertekad penuh untuk mengantarkan timnya meraih kemenangan. Tak ayal persiapan matang terus dilakukannya. Ya, seperti yang sudah saya katakan ke media Korea, jujur ingin ketemunya Jepang, kata Shin Tae-yong dalam keterangannya. Karena ingin ketemu Korea di final, biar bisa lolos sama-sama ke Olimpiade dan bisa bersenang-senang, sambung Shin Tae-yong. Tapi seperti apa yang kita ketahui, hasil pertandingan bukan semua kita. Jadi kita akan tetap bekerja keras untuk persiapan lawan Korea nanti, tutur Shin Tae-yong pada Rabu 24 April 2024. Dengan kondisi ini menarik menantikan penampilan Timnas Indonesia U23 melawan Korea Selatan U23. Meski laga tak berjalan mudah, Garuda Muda sendiri tetap punya peluang besar meraih kemenangan. Pasalnya di pentas Piala Asia U23 2024 sendiri, Timnas Indonesia U23 sukses tampil menggembirakan. Mereka bahkan berhasil mengalahkan tim-tim kuat di fase grup, seperti Australia U23 dengan 1-0 dan juga Yordania U23 dengan 4-1. Apakah Timnas Indonesia U23 melanjutkan tren positifnya? Saksikan duel Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23 secara live streaming di Vision Plus.